berdasarkan Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, masker yang sudah kita gunakan bisa disterilisasi dengan menggunakan rice cooker. Caranya, siapkan rice cooker dan jangan diberi air. Masukkan masker yang sudah terpakai paling banyak 3 buah. Nyalakan rice cooker selama 3 menit. Lalu diamkan selama 5 menit. Masker sudah steril dan bisa digunakan lagi. Informasi tambahan, masker bisa disterilisasi paling banyak 3-5 kali. Masker yang sudah rusak, kotor, atau tidak terpakai lagi harus langsung dibuang ke tong sampah ya. Ayo kita sama-sama jaga kesehatan dengan menggunakan masker yang bersih dan steril.